Dan saudara, kita akan beralih ke Sarawak bersama Muhammad Azizi Rahim. Silakan. Teruskan. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembangunan seimbang tanpa ada wilayah yang tertinggal akan ditangani dengan penuh komitmen dan ikhlas seiring dengan komitmen Kerajaan Pakatan Harapan PH itu sendiri. Ini dapat dilihat melalui beberapa projek di sekitar kawasan Sundar dan Awat-Awat Lawas yang telah diluluskan oleh Menteri Kerja Raya Baru Bian. Baru Bian berkata banyak lagi isu yang perlu ditangani bagi memberi dan memenuhi keperluan masyarakat khususnya di daerah Lawas. Itu sebabnya saya datang ini hanya a temporary measure untuk meringankan masalah penduduk di Kampung Bangsal ini dan juga mungkin di sekitar ini ya. Tambahnya, kerajaan akan terus mencari jalan penyelesaian bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh penduduk. Baru menyatakan demikian semasa menghadiri Majlis Libat Urus Kerja Raya di Lawas. Beliau turut menyerahkan tangki air sumbangan daripada syarikat swasta kepada penduduk di sekitar Kampung Bangsal, Awat-Awat Lawas. Dan dengan adanya tangki tersebut, dapatlah mengurangkan seberapa sedikit masalah air di kampung kami ini. Sebanyak 45 unit tangki air diserahkan kepada penduduk di Kampung Bangsal Awat-Awat Lawas dan 2 tangki lagi kepada Masjid Lama Kampung Awat-Awat. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 5 Sarawak berjaya merampas rokok dan minuman keras pelbagai jenis bernilai RM2.4 juta ringgit semalam. Komander PPM Wilayah 5 Sarawak ACP Syamsul Kasim berkata ia hasil intipan yang dibuat ke atas sebuah lori yang membawa muatan 21 tan di Padawan. Lebih kurang waktu jam 5 pagi ya. Di mana ada satu tangkapan yang telah kita buat iaitu berkaitan di bawah Akta Kastam 1967 mengenai rokok dan minuman keras lah, yang membabitkan anggaran nilai rampasan sebanyak lebih kurang 2.4 juta ringgit Malaysia. Dedahnya, hasil pemeriksaan yang dilakukan sebanyak 1,300 karton minuman keras dengan nilai anggaran RM187,000 dan 125,500 bungkus rokok pelbagai jenis bernilai RM2.133 juta dirampas, selain sebuah lori 21 tan bernilai RM150,000. Berkata pada sidang media di Kuching, SCP Syamsul mendedahkan sepanjang tempoh Januari hingga September tahun ini, PPM Wilayah 5 telah melakukan 25 kes tangkapan dengan rampasan kali ini merupakan kejayaan terbesar tahun ini. Beliau turut mengalu-alukan orang awam untuk bekerjasama dengan pihaknya dalam menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti menyalahi undang-undang, terutama melibatkan kes penyeludupan barang tanpa cukai dan lain-lain kesalahan. Kes kini disiasat di bawah Akta Kastam 1957. Masalah rumpai menjadi kebimbangan utama untuk memastikan pertanian dan perlindungan alam sekitar yang mampan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata ke arah itu, terdapat keperluan kerjasama penyelidikan transdisiplin antara para pemegang taruh untuk meneroka inovasi alternatif dan murah bagi mengawal masalah rumpai yang boleh diadaptasi dengan mudah oleh komuniti pertanian. Dato' Amar Douglas Ugah yang juga Menteri Pemaidanan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah berkata rumpai merupakan kekangan utama terhadap pengeluaran makanan kerana ia bersaing dengan tanaman untuk mendapatkan air, nutrien, cahaya dan karbon dioksida, selain sesetengah spesies merupakan tempat pembiakan untuk haiwan perosak dan parasit. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan produktiviti pertanian berkurangan dari segi kualiti dan kuantiti serta peningkatan kos. Jelasnya di peringkat global, investasi
dirumpai terhadap kerugian pengeluaran tanaman dianggarkan sekitar 9% yang menyumbang kepada kerugian ekonomi tahunan berjumlah berbilion dolar Amerika. Di Malaysia, industri padi juga berdepan cabaran dengan pengurusan windy rice atau padi yang kurang bijirin dan dianggap sebagai perosak dengan hanya 5% investasi windy rice sahaja boleh menyebabkan kerugian melebihi RM20 juta. Berucap merasmikan persidangan Asian Pacific Wheat Science Society APWSS kali ke-27 di Kuching, Dato' Ahmad Douglas menambah terdapat juga spesies rumpai yang berbahaya terhadap ternakan dan manusia seperti rumpai Meksiko yang boleh menyebabkan masalah alahan pernafasan, dermatitis dan mutagenesiti. Katanya pengurusan rumpai merupakan aktiviti penting yang kritikal terhadap tanah pertanian dan bukan pertanian kerana perubahan iklim dunia serta tren terkini menjangkakan masalah rumpai akan menjadi lebih buruk dalam tempoh 10 hingga 20 tahun akan datang. Senario tersebut menuntut usaha pengurusan rumpai yang lebih inovatif dan holistik bagi pengeluaran tanaman dan pemeliharaan alam sekitar yang mampan. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak sedang menjalankan siasatan punca utama Jambatan Gantung Satok di Kubah Ria Kuching yang dilaporkan sengit sebelah. Menurut kenyataan medianya, siasatan dibuat susulan aduan bergambar yang ditularkan dalam media sosial sejak semalam. Kenyataan itu turut menyebut JKR telah menjalankan ujian statik bebanan ke atas jambatan tersebut pada 29 Ogos lepas bertujuan mengenal pasti ketahanan jambatan dalam pelbagai jumlah dan bentuk bebanan. Ujian statik turut mensimulasikan bebanan 800 orang yang diletakkan di atas jambatan namun tidak mengesan sebarang pergerakan ke atas kedua-dua tiang tunjangnya. Setakat ini, Jambatan Gantung Satok telah mencapai 94% siap. Segelintir netizen turut percaya berikutan masalah struktur jambatan, tarikh pembukaan jambatan yang sepatutnya dijadualkan pada 16 September ini mungkin ditunda. Kumpulan pertama membabitkan seramai 148 jemaah haji Sarawak musim 1440 Hijrah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK pukul 3.20 pagi tadi. Ketibaan kumpulan jemaah dari Kuching dan Miri itu disambut pengarah tabung haji Sarawak merangkap pengarah operasi haji negeri Hajah Zaitun Muhammad Yusuf. Hajah Zaitun berkata segala usaha perjalanan pergi dan balik para jemaah berjalan dengan lancar. Beliau turut memaklumkan kesihatan para jemaah Sarawak pada keseluruhannya adalah memuaskan walaupun ada yang mengalami batuk berikutan cuaca panas di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Penerbangan terakhir yang membawa seramai 150 jemaah haji Sarawak dijadual Sabtu ini dan dijangka tiba di LTAK pada pukul 2.20 pagi. Seramai 989 jemaah dari Sarawak telah mengerjakan tanggungjawab Rukun Islam yang kelima pada tahun ini. Akan pantas penduduk rumah panjang Long Pilah di Ulu Baram Miri memadamkan kebakaran set jana kuasa salah sebuah rumah telah berjaya menyelamatkan kemerebakan api yang lebih besar. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1, Lau Poh Kiong, kejadian dilaporkan berlaku sekitar pukul 8.30 malam melibatkan set jana kuasa persendirian. Mengesahkan demikian kepada media di Miri, Lau memberitahu kebakaran itu berjaya dipadamkan sendiri oleh ahli pasukan bomba sukarela PBS Long Pilah, Jukjau yang menghuni rumah berkenaan dalam tempoh kurang daripada 1 minit menggunakan alat pemadam api. Jelasnya penduduk rumah panjang berkenaan sebelum ini pernah dilatih menggunakan alat pemadam api, malah Jukjau pernah mengetuai PBS Long Pilah untuk taklimat keselamatan kebakaran elektrik di Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng pada bulan Julai lalu. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Lau memaklumkan operasi pemadaman sisa asap di kawasan Institut Latihan Perindustrian ILP Miri masih diteruskan hari ini oleh Pasukan Tindakan Kecemasan ERT 9 Berhad. Setakat pukul 11 pagi tadi, keseluruhan kawasan telah berjaya dipadamkan dan kini pasukan yang terlibat beralih ke lokasi baru yang masih mengeluarkan tumpukan asap di Jalan Pasir Kuala Baram. Pasukan pemadaman yang terlibat turut menemui bangkai seekor binatang yang disahkan seekor leopard cat oleh Sarawak Forestry Corporation.
Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan.